Pemilik Johor Darul Ta'zim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim TMJ, memberi bayangan bintang Kolombia, Radamel Falcao Bakal, menyertai Harimau Selatan bagi memperkuatkan jentera serangan pasukan itu. Persoalan tersebut tercetus susulan siapan terbaru yang dibuat oleh TMJ di laman Twitter miliknya hari ini. Menerusi siapan itu, TMJ menyatakan akan berjumpa dengan bekas penyerang Atletico Madrid dan Manchester United itu dan turut menulis J31 yang mungkin adalah nombor jersey JDT yang bakal dipakai oleh Falcao. Kabar angin mengenai kemasukan Falcao bermula apabila salah sebuah media Spanyol, Marca, melaporkan penyerang Rayo Vallecano itu bersedia untuk menyertai juara bertahan Liga Super JDT. Kontrak Falcao bakal berakhir pada bulan Jun ini dan menurut laporan media tersebut, beliau bersedia untuk mencuba cabaran baru dengan beraksi bersama JDT. Sekiranya bekas penyerang Chelsea dan Atletico Madrid itu menandatangani kontrak bersama JDT, maka beliau akan menjadi pemain berprofil tinggi kedua yang menyertai skuad Harimau Selatan selepas Pablo Aimar pada tahun 2013.